Salam selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita buka bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahshon. Nahshon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Isai Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yesus, suami Maria, yang memperanakan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita memperhatikan teks ini, maka kita memperhatikan bahwa sebenarnya banyak sekali pertanyaan tentang konsep silsilah ini. Hari ini kita merenungkan ini dengan tema makna daripada silsilah Yesus Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara perhatikan saja, kalau saudara perhatikan bagian ini, ayat yang pertama dia mulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Pertanyaan saya, Abraham lebih tua daripada Daud atau Daud lebih tua daripada Abraham? Seharusnya Abraham lebih tua daripada Daud. Tapi mengapa dia mengucapkan kata nama Daud terlebih dahulu daripada Abraham? Baru setelah itu, ayat yang kedua baru dia mulai dengan Abraham. Selanjutnya lagi, kalau saudara memperhatikan ini, dia katakan begini, dari Abraham sampai kepada Daud, itu berapa keturunan? 14 keturunan. Dari Daud sampai kepada pembuangan, dikatakan berapa keturunan? 14 keturunan. Dari pembuangan sampai kepada Yesus Kristus, dibilang berapa keturunan? 14. Saudara perhitung baik-baik yang terakhir ini, dari pembuangan sampai kepada Yesus Kristus, tidak sampai 14. Hanya berapa? Hanya 13. Pertanyaannya, mengapa tidak 14? Tapi yang ada di sini 13, tapi Alkitab katakan 14. Itu rahasia-rahasia yang ada di sini. Yang sebenarnya kalau kita bahas semua konteks ini saja ada beberapa poin, sekitar 12 poin. Tapi tidak mungkin dalam khotbah minggu saya harus sampaikan 12 poin. Pusing kita. Bagi saudara dan saya perhatikan lagi perbandingan silsilah Matius pasal 1 dengan silsilah Yesus Kristus dalam Lukas pasal 3,
itu banyak ketidaksamaannya. Nah, kalau demikian yang benarnya mana? Tapi saudaraku, hari ini saya tidak membahas semuanya, tapi saya membawa kita untuk melihat tiga makna silsilah yang kita boleh pelajari daripada konteks ini dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita boleh melihat bahwa makna silsilah yang pertama yang ingin dikatakan oleh Matius kepada pembaca, membawa kita untuk melihat di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Seharusnya dia katakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak yang lahir dari Maria, yang bapaknya adalah Yusuf, anak Abraham. Karena dia melihat dari silsilah konteks Abraham. Tapi mengapa dia mulai daripada silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham? Oleh karena poin yang pertama yang mau ditekankan oleh Matius, karena arah tujuan daripada surat ini, alamat surat ini adalah ditujukan pada orang Yahudi. Maka pertama-tama Matius mau menekankan tentang Yesus yang lahir itu adalah dia adalah Mesias itu sendiri. Mengapa saya katakan Mesias? Istilah Yesus sebenarnya adalah juru selamat. Tetapi nama Yesus ini pun dipakai kata Kristus dalam perjanjian baru. Dan kata Kristus itu adalah alih bahasa dari kata aksara Ibrani yang kita kenal dengan kata Adonai. Dan kata Adonai itu adalah pengertian daripada nama diri Allah, yaitu Yahweh itu sendiri. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, orang Yahudi sedang menantikan tentang Mesias. Dan Matius mau menekankan, yang lahir itu adalah Mesias. Dari mana kita tahu? Dia menyebutkan anak Daud, anak Abraham. Daud kita kenal dengan Raja Israel. Dan Raja ini berkenan di hadapan Tuhan sampai masa tuanya. Dan dari Daudlah Allah berjanji, keturunannya tidak akan berakhir. Dan dari Daudlah akan lahir namanya Juru Selamat itu sendiri. Sehingga kalau bicara tentang Mesias, artinya diurapi. Diurapi itu ada tiga jabatan. Yang pertama Raja, yang kedua Imam, dan yang ketiga adalah Nabi. Maka dalam kemesiasan ini, ketika dia menyebutkan Daud, maka itu beralih terarah kepada pengertian Daud adalah raja. Maka Mesias itu adalah raja. Yang kedua, ketika dia bilang anak Abraham, Abraham memiliki dua jabatan. Yang pertama, jabatan sebagai seorang nabi Allah. Karena dia mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara bagi dia, dan selanjutnya dia juga memiliki jabatan sebagai imam. Dari mana kita tahu? Karena hanya imam yang mempersembahkan korban. Abraham mempersembahkan korban, maka Abraham juga adalah imam. Dia tidak hanya nabi yang mendengar suara Allah, tetapi dia juga adalah imam yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan oleh Tuhan, Tuhan bicara sama siapa? Tuhan teringat akan Abraham. Dan Tuhan bicara dengan Abraham. Dan Abraham memberanikan diri sebagai nabi Allah untuk meminta korting daripada Tuhan. Korting apa? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang yang ada di Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghanguskan itu. Abraham mulai tawar, bagaimana kalau 40? Tuhan bilang, aku tidak temukan jumlah itu. Bagaimana dengan 30? Aku tidak temukan itu. Bagaimana dengan 20? Bagaimana dengan 10? Abraham seorang nabi Allah yang berani berdiri di hadapan Allah untuk mengkorting jumlah yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi jumlah dah capek, dah sampai dengan ketentuan tersebut. Ini nabi Allah. Tapi satu sisi, ke mana dia pergi? Ketika dia tinggal di sana, hal pertama yang dilakukan adalah dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seorang yang bukan nabi tidak boleh mempersembahkan korban. Seorang yang bukan imam, dia tidak boleh mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Salah satu penyebabnya adalah ketika bangsa Filistin mengepung akan bangsa Israel, Samuel tidak datang-datang. Samuel adalah imam Tuhan. Tidak datang-datang untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Setelah itu baru bangsa Israel maju untuk menyerang Filistin. Tapi karena Samuel terlambat datang, maka apa yang terjadi? Saul memberanikan diri, berdiri di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban. Dan selesai dia mempersembahkan korban,
Apa kata firman Tuhan pada Samuel? Pergi dan katakan pada Saul bahwa aku sudah meninggalkan dia. Karena dia tidak taat kepadaku. Yaitu bagian dia bukan mempersembahkan korban. Tapi bagian dia adalah dia memimpin akan bangsa itu. Maka hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah Yesus disebutkan anak Daud, anak Abraham. Karena silsilah ini menunjukkan pada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Dia adalah Mesias. Maka saudaraku, kalau saudara dan saya memperhatikan tradisi pasca orang Yahudi, maka di sana sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias. Ada satu film yang melukiskan tentang pasca orang Yahudi, di mana pasca mereka tidak melakukan di dalam bait Allah, tapi mereka melakukan di rumah-rumah orang Yahudi. Dan yang menjadi pemimpin pasca itu adalah kepala keluarga. Jadi meja dibuat seperti itu kalau anak dua, kalau kami ya anak empat, jadi harus mejanya lebih besar, gitu ya. Jadi di kepala meja ada bapaknya, di ujung mejanya ada ibunya, kemudian dua anak di sini, kemudian satu di sana, satu di sini. Di samping kursi kepala keluarga itu ada satu kursi yang kosong yang disediakan di sana. Dan sebelum pasca dimulai, bapaknya bilang sama anaknya yang tua, tolong kau buka pintu, kau lihat apakah Elia sudah datang atau belum. Anak itu pergi, buka pintu sebentar, lihat, dia datang dan dia bilang sama papanya, Pak, Elia belum datang. Oke, kalau begitu kita mulai pasca. Apa artinya? Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu datang harus didahului oleh Elia. Padahal Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasal 1, Elia itu adalah Yohanes itu sendiri. Karena dia memiliki kuasa daripada Elia itu sendiri. Tapi bagi orang Yahudi, sampai saat ini, ketika mereka merayakan Paskah, masih ada kursi kosong di sana. Karena mereka menyediakan kursi ini bagi Mesias itu sendiri. Tapi Matius mau katakan kepada orang percaya, penerima surat, tidak perlu kita tunggu Mesias lagi. Mesias itu sudah lahir. Mesias itu sudah ada di tengah kita. Dia sudah diurapi menjadi raja. Dia sudah diurapi menjadi imam. Dia sudah diurapi menjadi nabi di tengah kita. Mengapa Mesias itu harus diurapi menjadi raja? Karena dia memiliki otoritas atas hidup umatnya. Mengapa dia harus diurapi menjadi nabi? Karena dia harus memberitakan tentang kebenaran itu sendiri. Karena dunia sudah tidak penuh deh, tidak lagi ada kebenaran. Maka dia harus membawa kebenaran itu. Tapi Mesias bukan hanya membawa kebenaran. Tapi dia katakan, akulah firman itu sendiri. Aku adalah kebenaran itu sendiri. Maka dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Selanjutnya, mengapa dia harus menjadi imam? Karena dia harus mempersembahkan korban akibat daripada kejadian pasal 3. Manusia jatuh dalam dosa dan manusia harus mati. Dan harus ada korban di sana. Yesus tidak hanya imam, tapi dia juga adalah korban. Tapi bukan orang mengorbankan dia, tapi dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Karena dia adalah imam yang agung itu sendiri. Maka Mesias kita, kita tidak perlu tunggu lagi. Karena setiap kali kita merayakan Natal, kita sedang mengingat bahwa Mesias itu sudah datang. Dia adalah raja yang berotoritas atas hidup kita. Saya tidak tahu sejauh mana pergumulan hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah terima Yesus lahir dalam hati kita, dia sudah menjadi raja atas kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia mengerti hidup kita. Dia peduli hidup kita. Apapun masalahmu, asalkan kau datang dan bawa pada Tuhan. Dan kau berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan dia lebih mengerti hidup kita. Saya tidak tahu sejauh mana dosamu. Saya tidak tahu sejauh mana saat ini engkau bergelimang dalam dosa. Tapi satu hal yang saya mau katakan. Dia sudah hadir sebagai imam. Dia sudah hadir sebagai korban. Yang mati ganti dosa kita. Maka saya mau katakan. Tidak ada dosa yang besar di hadapan Tuhan. Amin itu. Ketika kita datang sama Tuhan. Dengan hati yang remuk dan jiwa yang patah. Setiap dosa kita dipelirkan oleh darah Kristus itu sendiri. Maka tidak ada orang yang berkata begini. Pak Pendeta. Tunggu saya jadi baik dulu supaya saya datang ke gereja. Kalau saudara datang, tidak datang ke gereja, bagaimana supaya saudara bisa disucikan oleh Tuhan? Karena kita melihat iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kita dikuduskan oleh Tuhan itu sendiri.
Maka mari kita datang sama Tuhan. Apapun beban hidupmu, apapun pergumulanmu, mungkin saat ini kau berjuang keluar daripada dosa dan kau berkata, aku sudah berusaha berulang-ulang, tapi aku tidak bisa keluar dari sana. Saya mau katakan satu hal. Yesus sudah datang sebagai Mesias. Dia adalah imam dan dia adalah korban. Dan korban itu sekali mencurahkan darah, kualitas darah itu kekal adanya. Maka ketika kita datang, darahnya itu bersedia untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, jangan sampai kita main-main dengan anugerah Allah. Oh, kalau saya datang sama dia kan dia hapus. Jadi biarlah saya buat saya sebebas-bebasnya, nanti saya datang pun nanti dia kasih pengampunan. Setiap pengampunan ada konsekuensi yang Tuhan sediakan. Setiap dosa ada konsekuensi yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka dari istilah Mesias ini sendiri, dari istilah Mesias ini, kita belajar bahwa dia adalah Allah yang berotoritas dalam hidup kita. Dia adalah Raja yang berotoritas dalam hidup kita. Dia adalah imam yang sudah menghapuskan dosa kita. Tetapi dia juga adalah Nabi. Mengapa? Karena dia adalah pembawa kebenaran itu sendiri. Maka Kristus adalah sentral kebenaran buat kita. Kristus adalah pusat kebenaran buat kita. Di luar Kristus tidak ada kebenaran yang sungguh-sungguh mengerti akan hati Allah. Karena Kristus itu adalah Allah, maka dia sendiri adalah sumber kebenaran itu sendiri. Maka kalau bicara kebenaran, kita mengerti dua kata dalam bahasa di dalam Alkitab. Yang pertama, kebenaran yang ditulis dengan kata dikaisunen, dan kebenaran yang ditulis dengan kata aletheia. Kata dikaisunen itu artinya kebenaran yang harus dibuktikan melalui proses. Jadi itu kebenaran itu menjadi, itu dibuktikan oleh proses. Tapi kata aletheia yang diterjemahkan juga adalah kebenaran, itu adalah kebenaran yang tidak diproses, mutlak benar, tidak perlu lagi pembuktian karena memang mutlak benar. Kalau ketika Yesus katakan akulah kebenaran, maka itu bukan kata yang dipakai dikaisunen, tapi kata yang dipakai itu adalah aletheia. Akulah sumber kebenaran, tidak perlu dibuktikan kebenaran karena kebenaran itu ada di dalamku dan melekat padaku. Maka saudaraku, poin ini saja sebenarnya membawa kita untuk melihat. Tidak ada lagi juru selamat yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Allah yang lain yang mempedulikan hidup kita. Karena tiga status ini sudah ada pada Yesus itu sendiri. Ini poin yang pertama yang tersimpan dalam ayat yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua daripada silsilah yang kita perhatikan di sini, kalau saudara dan saya perhatikan, maka silsilah ini meruntuhkan tiga tembok pemisah yang selama ini dipegang oleh konsep orang Yahudi. Meruntuhkan tiga tembok pemisah yang selama ini dipegang erat oleh orang Yahudi. Pemisah yang pertama yang diruntuhkan oleh Tuhan adalah pemisah antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tuhan silsilah ini meruntuhkan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saudara dan saya perhatikan, ada empat nama, ada nama-nama yang ada di dalam Alkitab ini yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang kafir. Siapa itu? Di sini dia menyebutkan tentang Ruth. Siapa itu Ruth? Istri Boaz. Asal aslinya dari mana? Dia bukan orang Israel, tapi dia orang Moab. Saudara tahu? Yang kedua siapa? Rahab. Siapa itu Rahab? Dia bukan orang Israel, tapi diselamatkan oleh Tuhan ketika Yosua memasuki Yeriko. Dan dia orang Yeriko. Dia bukan orang Israel. Nah, nama-nama ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus hadir bukan hanya untuk orang Israel, tapi Yesus hadir untuk boleh menyatukan orang Israel maupun orang non-Israel yang sudah percaya kepada Tuhan. Maka di hadapan Tuhan tidak ada orang asing di hadapan Tuhan. Kalau semua sudah percaya, maka seharusnya semua menyatu jadi satu. Betul ya? Saudaraku, kalau saudara dan saya perhatikan dua balon neon yang ada di depan ini. Ketika dua neon ini bercahaya, kira-kira kita tahu enggak ada batasan cahaya di antara dua neon ini? Tahu apa tidak? Ketika kita nyalakan satu, itu menyala. Kita nyalakan satu lagi, menyala. Kira-kira ada batasan enggak? Artinya apa? Mau neon itu made in Japan atau mau made in Indonesia, ketika menyala tidak ada batasan satu dengan yang lain. Betul ya? Maka apa artinya? Kalau kita sudah dicahaya oleh Tuhan,
dan kita menerima cahaya daripada Tuhan, maupun mau orang Timur kah, maupun orang Batak kah, mau orang Jawa kah, mau orang Irian kah, mau orang Ambon kah, seharusnya tidak ada batas di antara kita. Mengapa? Karena cahaya Kristus sudah menyatukan kita. Amin itu. Maka di sini pelajaran yang indah. Yang pertama, di hadapan Tuhan, semua bangsa sudah menyatu jadi satu ketika percaya sama Tuhan. Maka salah satu pergumulan kitab Efesus, pergumulan apa? Pergumulan orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi yang sudah percaya dan orang non-Yahudi yang sudah percaya, mereka gabung di tengah-tengah jemaat Efesus. Tapi ketika mereka gabung di tengah-tengah jemaat Efesus, masih terjadi gap di sana. Orang Yahudi bilang begini, kamu tak bisa melayani sama-sama dengan saya, karena kamu belum disunat. Orang Yahudi katakan pada orang non-Yahudi. Kemudian orang Yahudi mengatakan lagi, loh, kamu gak bisa melayani bersama-sama dengan saya. Oleh karena apa? Kamu masih makan daging haram. Dan seringkali ini menjadi perdebatan di antara itu. Tapi ketika Paulus menulis Efesus pasal yang kedua, dia katakan apa? Dulu kamu yang jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Dan damai sejahtera Kristus itulah yang mengikat kedua belah pihak untuk menjadi dekat dan menjadi satu. Artinya, silsilah ini mau membawa kita. Kalau Ruth masuk di sana, Rahab masuk di sana, berarti kita memahami silsilah ini mau membuka diri baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang non-Yahudi. Mengapa itu penting? Karena begini, bagi orang Yahudi, mereka tidak butuh orang lain. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, mereka lebih tinggi daripada orang lain. Tapi ketika dimasukkannya Rahab, dimasukkannya Ruth, kita melihat keberadaan mereka memberikan sumbangsi bagi orang Israel. Karena dari Ruthlah, dari Rahablah, silsilah itu nyambung sampai pada kehadiran Yesus Kristus. Jadi bukan berarti kehadiran Ruth dan kehadiran Rahab tidak memberikan fungsi apa-apa. Mereka memberikan sumbangsi. Dan bukan hanya orang Yahudi yang memberikan sumbangsi pada orang Israel, orang non-Yahudi. Tetapi orang non-Yahudi ketika masuk dalam silsilah, memberikan sumbangsi bagi orang Yahudi. Pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus membuka diri pada orang lain yang sudah percaya pada Tuhan? Oleh karena apa? Kita harus sadar, kita ini gak perfect, betul? Kita punya kekurangan dan kita butuh orang lain. Dan mungkin orang lain itulah yang Tuhan tetapkan untuk mengisi kekurangan-kekurangan kita. Maka di sana kita harus terbuka untuk menerima satu dengan yang lain. Maka ini sebenarnya satu kritikan buat orang Yahudi untuk tidak mempersempit lingkup pergaulan mereka kepada orang Yahudi saja. Tapi mereka harus membuka diri mereka bahwa ada orang asing juga yang sudah memberikan sumbangsi bagi mereka di dalam silsilah Kristus. Hal yang kedua, tembok pemisah yang direntukan oleh Tuhan Yesus melalui silsilah ini dalam konteks hanya pertama, pembedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang kedua, konteks yang kita lihat adalah masalah gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Saudara perhatikan dimanapun dalam kitab Imamat, perjanjian lama, tidak pernah dimasukkan perempuan masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena mereka punya prinsip. Ada nomor satu dan nomor dua. Laki-laki itu nomor satu, nomor dua itu adalah perempuan. Maka dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan tidak boleh berkhutbah. Dalam tradisi Yahudi, jangankan berkhutbah. Kalau tamu datang, dia tidak boleh datang ke ruang tamu. Dia harus di belakang. Maka mereka sangat ketat sekali. Tapi ketika kita baca silsilah ini beda daripada silsilah perjanjian lama. Karena ada empat nama yang dimasukkan di dalam silsilah ini. Nama yang pertama siapa? Istri Uria. Siapa itu? Batseba. Yang kedua, nama siapa lagi? Tamar. Yang ketiga, siapa? Rahab. Yang keempat, Ruth. Empat perempuan ini, saya mau bilang lima lah. Empat perempuan ini dimasukkan dalam silsilah. Artinya apa? Tuhan mau terbuka, mau mendata kepada orang Yahudi. Selama ini kamu punya konsep salah. Kamu merasa bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Saya tidak pernah menciptakan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Semua sama di hadapan Tuhan.
Maka saudaraku, satu koreksi lagi. Kita sudah merayakan Natal. Pertanyaan saya, Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, kira-kira Yesus lahir dari perkawinan yang sah antara Maria dan Yusuf apa tidak? Tidak. Artinya, Yesus tidak pakai laki-laki, tapi Yesus pakai perempuan. Selanjutnya, ketika Yesus bangkit, pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada siapa? Laki-laki atau perempuan? Siapa itu? Maria Magdalena. Mengapa Yesus melakukan itu? Satu kritikan kepada tradisi Yahudi yang sedang menganggap gender daripada perempuan itu lebih rendah. Tuhan mengatakan, aku menciptakan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 25-26 sampai dengan 28. Aku tidak pernah menempatkan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Tapi aku menempatkan semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena baik laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah gambar dan rupa Allah. Maka di hadapan Tuhan, semuanya itu sama. Maka di hadapan Tuhan, tidak perlu lagi emansipasi. Nanti jadi emansisi sapi. Ya begitu ya. Maka di sini kita melihat semua sama. Jadi ketika suami lihat istri, istri lihat suami, semuanya harus bilang, aku bangga padamu Papa. Aku bangga padamu Mama. Karena kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Ya. Jangan hanya ada kutil sedikit di sini, kemudian aduh. Ya. Kalau yang udah punya pasangan di sini, lihat samping kiri kanan, katakan, lihat pasangannya, aku bangga padamu. Tapi kalau yang bukan pasangan, jangan ngomong ya. Kalau yang bukan pasangan, jangan ngomong. Iya. Maka di hadapan Tuhan, tidak ada tinggi rendah dalam masalah gender, ya. Amin itu, semua kita sama. Selanjutnya, tembok berikut yang diruntuhkan oleh Tuhan dalam silsilah ini berkaitan dengan keberadaan daripada konsep yang dipegang oleh Yahudi. Yaitu, tidak hanya dia menyatukan kembali orang Yahudi dan non-Yahudi, tidak hanya dia mengangkat sama-sama gender di hadapan Tuhan itu sama, tetapi yang ketiga adalah di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memandang ini orang suci atau orang tidak suci. Ketika semuanya datang di hadapan Tuhan, semuanya minta ampun sama Tuhan, semuanya dikuduskan oleh Tuhan, maka semuanya kudus di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saudaraku, kalau kita perhatikan silsilah ini, siapa yang kita kenal dengan Bersebah? Siapa yang kita kenal dengan Daud? Mereka adalah pasangan yang pernah bersinar, bukan? Mereka perempuan sundal. Bersebah perempuan sundal. Karena dia mau bersinar dengan Daud. Siapa itu Tamar? Apakah Tamar orang yang baik? No. Kita melihat bahwa Tamar terkenal dengan namanya seorang laki-laki yang namanya Onan. Di mana papanya Onan mengatakan pada Onan, pergilah kepada Tamar, karena Tamar ini sebenarnya kakak daripada Onan. Tapi kakaknya meninggal, kemudian ada perkawinan namanya perkawinan Nefirat. Ambil Tamar supaya dari situ engkau boleh sungguh lagi meneruskan keturunan buat kakakmu. Tapi Onan, dia datang kepada Tamar, tetapi dia tidak mau punya anak daripada Tamar, karena dia berpikir, kalau aku punya anak dari Tamar, itu bukan nama saya, tapi itu nama kakak saya. Maka ketika permisi, dia berhubungan, dia mengeluarkan air mani keluar, dia membuang air maninya sehingga tidak terjadi pembuahan. Dan itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi satu sisi Tamar juga mau punya anak. Bagaimana caranya? Akhirnya Tamar pergi malam-malam. Dan akhirnya ternyata dia merayu laki-laki yang lain. Ternyata laki-laki yang dirayu itu adalah mertuanya sendiri. Dan dia hidup juga dalam pelacuran. Siapa Tamar? Dia perempuan sundal, hidupnya tidak baik. Tapi dia masuk dalam silsilah ini. Pertanyaan saya, Yesus itu kudus apa tidak? Kudus adanya bukan? Yesus itu suci apa tidak? Suci bukan? Tapi mengapa nama-nama ini masuk di dalamnya? Nama-nama yang tidak suci, nama-nama yang sundal, mengapa masuk ke dalamnya? Jawabannya adalah, Yesus datang bukan hanya untuk orang suci. Betul ya? Tapi Yesus datang juga untuk orang berdosa. Itu kalimat Tuhan Yesus bukan? Tapi ketika mereka datang sama Tuhan, pertanyaan saya, apakah Tuhan membiarkan mereka dalam dosa mereka? Jawabannya tidak. Yesus mengubahkan mereka. Dosa mereka tidak pernah membuat Yesus berdosa.
karena kehidupan kesucian Yesus tidak bergantung pada ciptaannya. Saya ulangi kalimat ini. Ketika mereka masuk dalam silsilah ini, keberadaan mereka tidak pernah membuat Yesus berdosa. Karena keberadaan, kebenaran, dan kesucian Yesus tidak tergantung kepada manusia yang berdosa. Bahkan kehadiran Kristuslah yang menyucikan manusia berdosa. Maka saudaraku, sesuci apapun hidup ini, jangan pernah merasa lebih suci dan akhirnya memisahkan orang lain yang dalam pandangan kita, dia lebih berdosa daripada kita. Amin itu ya? Karena kalau itu ada, akan muncul namanya kesombongan-kesombongan rohani. Dan akan merusak persekutuan yang ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Sekali lagi, sekudus apapun kita, kita tidak akan pernah kudus seperti Yesus yang adalah sumber kekudusan itu sendiri. Maka mari kita boleh melihat sesama kita. Kalau kita lihat dia berdosa, kehadiran kekudusan kita untuk datang untuk mengangkat dia. Kita yang kudus ini, merasa diri kudus ini datang mengangkat dia. Jangan menekan dia, jangan menghina dia, jangan buang dia, jangan menyudutkan dia. Tapi kehadiran kita untuk mengangkat. Yesus datang bukan menghakimi orang pemungut cukai. Yesus datang bukan menghakimi perempuan sundal. Tapi Yesus merangkul mereka dan menjadikan mereka anak-anaknya. Dan Yesus mau mengubahkan hidup mereka. Jemaat Tuhan yang kekasih, silsilah ini membawa kita untuk belajar. Kalau Yesus sudah menentukan tembok itu, maka seharusnya tembok itu pun kita harus tentukan dalam hidup kita. Tembok pemisah antar suku, tembok pemisah antar bangsa, tembok pemisah antara gender, tembok pemisah antara aku orang suci dan ini orang berdosa, itu harus ditentukan. Kenapa? Karena Yesus yang adalah kudus saja menentukan itu, apatah lagi saya yang berdosa ini. Amin itu. Maka saya percaya Christmas, Natal memberikan satu inti yang dasar buat kita. Yesus tidak hanyalah Mesias, tapi Yesus datang memperbaiki tembok-tembok pemisah, meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang ada, dan membangun kita menjadi satu keluarga Allah di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir yang saya bisa lihat di sini adalah, kalau saudara perhatikan dalam silsilah ini, ada dikatakan dari Abraham sampai kepada Daud itu 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai kepada Babel itu 14 keturunan. Dari pembuangan Babel kembali sampai kepada silsilah, sampai kepada kelahiran Yesus Kristus itu 14 keturunan. Walaupun kalau kita menghitung yang terakhir itu hanya 13. Pertanyaan saya, mengapa 13? Oleh karena silsilah Matius dan juga kalau saudara perhatikan Lukas pun sama. Yang ke-13 ini mengapa tidak ditambahkan satu? Oleh karena Matius mau menekankan, Lukas mau menekankan bahwa Yesus sebenarnya bukan anak biologis. Maka yang satu yang hilang itu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga tidak diberikan lengkap 14 di sana. Karena apa? Matius mau menunjukkan, Lukas mau menunjukkan bahwa ke-14 pertama yang menunjukkan kesempurnaan itu bukan dari manusia. Tapi kesempurnaan itu daripada Allah. Maka Yesus adalah anak Allah. Yesus bukan anak Yusuf. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang seutuhnya. Maka tidak di sini, tidak langsung 14. Tetapi yang terakhir itu sisa satu. Nah, kalau saudara dan saya perhatikan, maka sebenarnya kenapa ini harus ada pembagian? Pembagian ini sebenarnya mau memberikan sebenarnya satu inti berita bagi kita. Bahwa sebenarnya perjalanan hidup manusia ini sebenarnya terdiri dari tiga fase hidup. Fase yang pertama, ini kalau berkaitan dengan bangsa Israel, tiga fase hidup. Fase yang pertama adalah fase pembuangan mereka di Babel, di Mesir. Mereka hidup ditekan, dijajah di Mesir. Tetapi fase kedua adalah fase di mana mereka keluar daripada Mesir. Dan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun. Kemudian hidup bersama dengan Tuhan. Tapi akhirnya mereka dibuang ke Babel. Itu fase penderitaan yang besar. Yang walaupun dalam tuntunan Tuhan, tapi akhirnya mereka dibuang ke Babel. Dan di Babel mereka mengalami penderitaan besar. Tapi fase yang berikut adalah fase pemulihan, di mana mereka dibawa kembali ke Yerusalem. Begitupun kehidupan kita, kalau kehidupan Yesus. Kalau saudara dan saya perhatikan begini, Yesus lahir. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, betul ya? Dia menikmati kehidupan bersama dengan orang tuanya di sana. Tapi mari kita perhatikan, Allah sengaja mengizinkan, kata izin, sengaja mengizinkan saya tanda kutip. Herodes menunjukkan kejahatannya sebagai alasan mengapa Christmas itu datang, karena kejahatan. Tapi selanjutnya kita melihat, melalui tindakan Herodes ini, firman Tuhan kepada Yusuf,
ambil anak itu, bawa ke mana? Bawa ke mana? Mesir. Dan di sana mereka tinggal beberapa lama. Kemudian Herodes Agung meninggal. Dan digantikan dengan Herodes yang berikut. Yang disebut dengan apa? Herodes Arkelaus. Kemudian firman Tuhan datang kepada Yusuf. Bawa kembali anak itu. Dari mana? Dari Mesir. Dan mereka tinggal di mana? Di mana? Di Nazaret. Tidak di Bethlehem. Tapi mereka tinggal di Nazaret. Supaya genaplah firman Tuhan. Betul ya? Dari Mesir kupanggil anakku. Kalau saudara perhatikan rangkaian ini. Adalah rangkaian tentang bagaimana penggenapan kehadiran Kristus terhadap kehidupan bangsa Israel. Tapi itu juga penggenapan tentang kehidupan kita. Di mana Allah sendiri ketika kita lahir, walaupun kita membawa dosa asal, tapi kita hidup kelihatan dalam kenyamanan. Tapi setelah kita bertumbuh besar, ditambah dengan dosa asal, ditambah dengan kehidupan berdosa kita, kita hidup di dalam penambahan dosa. Dan selanjutnya, ketika kita menerima Yesus, Yesus membawa kita keluar daripada perhambaan dosa itu. Itu adalah rangkaian daripada semua perjalanan hidup kita. Dan kehadiran Kristus adalah penggenapan perjanjian lama. Tetapi juga penggenapan daripada kehidupan kita yang ada di depan. Maka saudaraku, semua peristiwa yang ada dalam kisah Natal bukan peristiwa yang asal jadi. Tapi peristiwa yang adalah penggenapan perjanjian lama. Tetapi pengharapan eskatologis. Orang Jepang bilang kibo ada di sana. Betul, ada pengharapan di sana. Dan pengharapan eskatologis itu kita bicara tentang dua hal. Pengharapan eskatologis yang sudah terjadi. Tapi ada pengharapan eskatologis yang akan terjadi. Berkaitan dengan pemuliaan yang dijelaskan oleh Pak Kuroda kemarin. Maka jemaat Tuhan yang kekasih. Silsilah bukan hanya dibuat sembarangan seperti itu. Tapi kalau kita mengerti silsilah, maka di sana ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita mengerti. Maka di sini kita melihat, mengapa kita bisa beribadah sama Tuhan? Mengapa kita bisa menyembah Tuhan? Jawabannya hanya satu, karena Yesus lahir untuk membawa kita keluar daripada penjajahan dosa. Dan di dalam Kristus kita punya kebebasan dan kita tidak lagi mengalami penghukuman bersama dengan Tuhan. Maka mari kita boleh belajar, silsilah memberikan pengertian yang luar biasa. Nah, sebenarnya kalau memperhatikan silsilah lagi, membandingkan antara Matius dan Lukas, ada perbedaan yang luar biasa juga. Salah satunya, ini iklan saja. Kalau Matius, dia mulai daripada Abraham memperanakan, betul ya? Kalau Lukas, dia mulai dengan apa? Anggapan orang, Yesus anak ini. Jadi dia mulai bukan dari bapaknya memperanakan, tapi dia mulai daripada anak. Mengapa demikian? Nantikan jawabannya. Jadi di sini makna silsilah ini memberikan 3 pengertian besar buat kita, sehingga kita mulai belajar mengerti. Sehingga ketika baca imamat, ketika penjelasan tentang silsilah, jangan kita ngantuk, tapi mari kita mulai belajar apa maksudnya di sini. Maka kita akan mengerti inti-inti yang paling tepat di dalam pengertian silsilah itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.